Kita sambung lagi saat ni. Saat ni kita maaf lah. Kat kontak teknik sikit dah. Sorry lah, kita pakai udara ni. Jadi, kita sambung lagi minggu lepas kemarin. Minggu lepas kemarin kita ngaji kebaikan daripada kita tu bersifat-sifat taqwa. Iaitu lah 12 kebaikan yang disebut dalam kitab Minhaj ni. Itu sifat taqwa. Sifat taqwa ni pastilah kita kena ada. Dia kena ada sebab ukur dia. Nah, ukur dia seseorang ni celaka ataupun tak celaka ni tu, nah, bahagia atau celaka duduk di sifat taqwa. Duduk situ lah. Kerana Tuhan mendekah diri. Nah, ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Dan lagi pulaknya, inna lil muttaqina mafaza. Ternyata inna lil muttaqina mafaza. Nah, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itulah mafaza yang dapat beruntung. Nah, dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa saja orang dapat beruntung. Lagi dapat surga-surga ayat lain ternyata. Nah, inna lil muttaqina bagi orang muttaqin itu apa? Jannatin. Beberapa kebun syurga. Alhamdulillah, kita ngaji dalam lagi satunya sifat taqwa itu dapat kepujian dan sanjungan daripada Tuhan. Dapat kepujian. Dia Tuhan puji seorang ke. Nah, manusia lain nak beci tak boleh lah. Nah, 1,000 orang beci tak sama. Nah, dengan Allah Ta'ala saya puji. Dan yang kedua pula, dapat pelihara dapat jaga daripada musuh. Ya, kita tengoklah kepada sejarah Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Musa ni tu. Dan musuh ni apa tak boleh Fir'aun berjumpa dia. Dan setelah tentera-tentera Fir'aun ni jumpa. Dan Muhammad ke Nabi Musa pada malam tu. Tapi tak jaya. Dan Allah Ta'ala tolong. Dan yang ketiga pulaknya, sokongi dan pertolongi. Kita dapat sokongi daripada Allah dan pula pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala. Kau lepas kemarin. Ah, dan yang keempatnya, belum ada kita nak masuk keempat, kita dengar sikit syi'i untuk orang yang bertakwa ni gapo dia tu. Tengok dia tanya. Ada setengah daripada mereka itu telah menulis di atas kubur para-para orang-orang waliullah, para-para rasul-rasul, orang-orang yang beriman itu, dia tulis di atas kubur dia. Dan apabila orang pergi ziarah di kubur tu, dia tengoklah apa dia tulis. Itulah yang tanya, laisa zadun siwattuqa fakhuzi minhu awda'i. Laisa zadun, tidak adalah bekale. Tidak adalah bekale yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Bekale yang nak we dapat kita tu dapat manfaat di dunia dan di akhirat, siwattuqa, selain daripada sifat taqwa. Yang dapat manfaat kita hidup dunia dan akhirat, tidak ada yang lain melainkan taqwa. Fakhuzi minhu, maka ambillah dia ataupun tinggal dia. Ambil ataupun tinggal. Nah, tetapi ingat ya, tetapi sekiranya anda tak mengambilkan taqwa buh dari dada kita, maka kita tu akan rugilah. Nah, kita tak ambil sifat takwa boleh dalam dada. Tak ambil sifat takwa, nah, boleh dalam hati kita, wak guno, nah, maka kita akan jadi orang yang rugi. Tapi kita pilihlah nak orang rugi ke orang labo. Nak rugi ke nak labo. Nah, kerana kita nego tu heavy modal kita ni tu, nah, tak sama. Nah, ni masing-masing kita tahu dah, kata modal yang Allah Taala bagi kepada kita tu tak sama. Dan setengahnya 40 tahun, 50 tahun, 50 katakanlah tak sama. Maka kita gunalah. Nah, we are dimanfaat. Nah. Jadi pulaknya kebaikan daripada sifat takwa yang keempat hari itu, iaitulah selamat daripada kesusahan. Ni. Selamat daripada kesusahan dan diberi rezeki yang halal. Pendek katanya, kalaulah kita hati nak lepas daripada kesusahan, nak lepas daripada kesepitan hidup. Nah, sepit dalam kehidupan ni, Masya Allah. Nah, kalau ada bini-bini lari, nah, kalau bini tak berimeh. Perkara yang bini nak ni tak dapat, tak boleh, kena sobar, kena ok.
Neh, bukan ok boleh-boleh dak setahun dua tak boleh lagi. Neh, hidup duduk dengan sengsara. Ha, letih juga. Neh. Duduk dengan holah. Pendek katanya orang tino hak ni. Neh, dia sanggup seseorang menjadi suami dia hak ni tu. Mikir panjang juga dia tu. Neh, nak sanggup orang jatuh tu. Nak jadi suami dia tu. Kena bertakwa alhamdulillah lah. Ne, kena takut akan Allah Ta'ala, kena pahayakan agamu, alhamdulillah. Ne, kena tak pahay agamu, tak takwa, tak takut Tuhan ke Allah. Ne, tai tam pen. Ne, tai tam pen sungguh. Tu, kita kata ni, cara molek lah. Ne, isilah takwa. Sebab Tuhan katanya sifat takwa ni selamat daripada kesusahan dan diberi rezeki yang halal. Ni Allah Ta'ala diri jamin. Ya. Allah Ta'ala diri jamin, tak ada roh lah. Nah, mungkin manusia jamin. Allah. Nah, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan nah segala-gala tu jamin. Siapa dia yang bersifat dengan sifat takwa ni lepas daripada kesepitan, lepas daripada kesusahan. Ah, Tuhan jamin mana tu? Tuhan jamin pada surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga. Nah, ternyata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal, dan siapa-siapa. Ah, isim mansur mustara. May, siapa-siapa. Dan siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, ni Tuhan kata sendiri ni, siapa-siapa dia yang bertakwa kepada Allah, yakni siapa-siapa yang takut kepada aku. Nah, takut berserta dengan taat. Nah, siapa-siapa yang takwa dan taat kepada aku, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan, dari kesusahan. Nah, Tuhan cari jadi jalan keluar. Allah. Hani berkata kita nak cari jalan keluar atau tang ok dalam hidup. Nah, tang ok dalam hidup is letter. Islam mi tu kanto. Islam ada setiap jawapan yang miskinkan oleh manusia, ada jawapan semua yang apa hok kita dah miskin dan Islam ada jawapan. Jing lah, jing. Setiap soalan hok kita dah kongcai, hok kita dah miskin masalah, ada jawapan belaka. Hanya kita tanya tak kena orang, tak ada jawab. Orang ni tak boleh jawab, orang ni boleh jawab. Orang ni tak boleh jawab, orang ni boleh jawab. Ya gitu eh. Nak cari tak sore cukup lebih dia payah. Tu. Ada jawapan. Hanya kita cari orang yang jumpa lah apa. Pergi tanya betul dengan orang penek bahagia ilmu yang tahu, dia boleh jawab. Orang ni tak boleh jawab, kita tanya orang ni. Atau tak Islam ada jawapan. Hani Islam ada jalan keluar. Hani. Nah, kebetulan lah. Di tahun ni apa Allah Taala balakan umat dia, hamba dia ni dengan ekonomi jatuh. Nah, dengan ekonomi jatuh. Lepas pada tu balakan COVID dua tahun teruk dah. Nah, di situ pun boleh dah kita nak ukur kata kita tu setara mana sifat takwa kita terhadap Allah Subhanahu Taala. Nah, adakah kita tu terlupakan Allah Taala? Ke kita tinggalkan Allah Taala teruk? Nah. Nah. Manakala Allah Ta'ala akak dah penyakit COVID, jadi tak kuat dah. Ada tapi tak kuat dah. Nah, Tuhan uji pula hamba dia dengan ekonomi jatuh. Wa naqsin minal amwal. Ini. Wa naqsin minal amwal was samarat. Tuhan mengkurangkan daripada harta-harta. Harta dia dikurangkan ni. Wa dia tak berwah. Wa rakam tak jadi. Nah, wa matai pun tak jadi. Apa pula? Minas samarat tuah kayu. Amwal harta. Ada buah kayu tak buah mirip mana? Tak ada. Ha ni tahun ni berat benar Allah Ta'ala uji. Tetapi Islam ada jalan keluar. Apa jalan keluar? Misalnya kita susah lah anak-anak mengaji nak gapa tak ada duit. Nah, ada orang yang hajar kita, hey, ada kerja. Nak kerja tak? Kerja gapa? Boh dah katanya, kerja gapa? Cok kelapa. Ha ha ha. Lalu ni yung kelapa deh. Cok kelapa. Ada orang nak upah cok kelapa. Berapa? Lalu nak upah cukup kilo. Mana? Ya kelapa kok itu kok ada kok itu banyak. Nah kok no. Ha kok ana kok no kok kita jelo kok no. Ha kok banyak kelapa. Nah ada kok ni kau macak ngano no. Nah. Ha.
Eh, kawan tak boleh pergi. Payah nak pergi. Jalan, tang ok ni, saya buka lagi. Saya buka dah. Nah, orang ajak kita pergi kerja cok kelapa. Ataupun ajak pergi buat rumah. Orang nak kamakan banyak ni. Ah, kita tak lawa kawan dengan panah. Tak lawa kawan dengan jauh-jauh semuanya. Hanya kata ni. Orang tu saya buka dah jalan. Tetapi kita sendiri. Nah, tak say. Apa? Takut letih. Takut ke panah. Ha ni? Asal kata kita tu bertakwa kepada Allah SWT, tak sabar saya ayah dan ibu. Tuhan cari jalan keluar. Tuhan buka jalan keluar untuk kita. Ini Allah Ta'ala jamin pada surah At-Talaq. Habis tu orang yang berimej ngerti wala susah tangana pun, dah dia tak curi. Nah, susah tangana pun, akidah dia tak bunuh. Ini dia bimbing, susah dah. Tetapi dia buat pula perkara yang Tuhan lari. Susah dah, dia tak curi pak dah. Susah dah. Lama tahu aku boleh aku molek malah ngiga. Boleh aku molek ni. Ha, tikebo ah. Ha, apa juga ni. Susah-susah ni. Nah, aje ke boleh 100 kena boleh 30,000 mana mari dah. Ha. Ni orang kalau ada sifat takwa dalam dada, dia tak akan mikir benda tu. Dan hati dia tak terlitah kepada benda tu. Nah, dia tak terlitah. Ha ni tu kata. Allah Ta'ala nasyaya Allah Ta'ala akan mengadakan, akan menjadikan baginya, bagi orang bertakwa lah ni, jalan keluar dari kesusahan tu. Dan pula, wayarzukhu, dan Allah akan memberikannya, beri apa? Rezeki, dengan tiada terhitung, banyaknya. Jadi, tak boleh nak kira. Tak suka-suka, kata nak boleh. Tak ada kepala sikit habuk, kata nak boleh ni, tetapi boleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab takwa yang kita bubuh masuk dalam hati. Dengan sebab kita takut atau Allah Ta'ala, rezeki tak kira-kira. Tak tahu tak mana. Nah, kalau kira dengan kerja, tak ada lah. Dengan rezeki Allah Ta'ala beri kepada orang yang bertakwa. Ni tu. Habis tu kita tengok siapa dia. Siti Maryam. Siti Maryam. Nah, Nabi Zakaria kita tanya dia tu. Ya Maryam. Nah, anna laki haza, di mana ni rezeki ni? Wah kayu ada belakang ke dalam keluar tempat Siti Maryam duk ibadat hang ni tu? Wah kayu yang luar pada musim. Nah, ada belakang. Mari mana? Lalulah Maryam jawabnya, min rizqillah, min indillah. Nah, rezeki ni daripada Allah. Wa yarzuqu may yasha. Allah Taala berrezeki kepada siapa yang ia kehendak. Hang ni yang pentingnya. Yang pentingnya kita kena takwa dulu. InsyaAllah lah. Nah. Kita kena takwa. Takwa ni ke apa? Ya itulah agama ni. Tu kena beda agama. Nah, dia ada agama, dia pahal agama, takwa yang main sendiri, takwa yang di itu apa? Kuat sendiri, dia agama kuat, nah takwa apa kuat. Dia takwa kuat, amal ibadat ia akan mari sendiri. Nah, nak semaya, nak takwa kok mananya? Nah, nak semaya kat mana, dia tak ada sifat takwa. Tak ada sifat takut. Tak rasa gerung sikit habuk lah kepada neraka Allah Ta'ala. Nah, ada kisah, apa ayat Quran sebut tadi, masalahka kum fi saqar. Gena kak, mung ni boleh masuk neraka saqar. Pas jawab tadi, lam naku minal musallin. Dulu ni, aku ni tak semaya. Sebab tu lah aku masuk neraka saqar. Kita dengar dah, tak ada wasa poh. Nah, tak ada wasa poh. Kita semaya tinggal satu waktu, dua waktu. Mula-mula tinggal satu waktu tu rasa gerung juga. Dia tu tinggal semua, dia dikalih. Ya. Yeah. Pada tengok malam. Malam ni rasa... rasa berat. Konek 22. Ambo masuk beli hubat di ketabak lah nyumah. Ada budak tino tiga orang masuk nak online duit. Nah. Tanya ada, baik, ada online tak ni? Ya tak orang online tak ada. Kalau yang online tak ada, tak ada tuai. Payah tahu tak apa. Kita je pakat for you. Tubik dia bapak. Gih baik tak, kita tak makan si patang. Nak pergi masuk kedai si patang lagi. Orang nak bengorik dah. Nah, Allah. Pas nak maya biar mana. Tak ada kata gih. Kita klik-klik ya. Nak masuk ngorik ni, kita klik di rumah. Nah, orang main ngorek ni, kita klik main ngorek dulu, pai tak kagi. Ni dah, nak hidup kita makan dah. Nah, orang nak main ngorek, Allah Akbar. Nah, habis orang kita tertipu dengan kedai relax.
Apa tengok kedai relax kau tanya kau kedai naga kau ana tu. Penuh. Nah, tak ada ngorek pi mana. Tak tahu kata isya pi mana kedai relax. Allah na'udzubillah min zalik. Nah. Ha ni kita mengata tertipu, galak. Nah. Ha Tuhan dia katanya nah, supaya apa lo ayah nilah. Nah, malam orang ngajar masjid yang kita pergi sore, tahajjud anak-anak kita tak pergi. Nah, hajat anak-anak kita tak pergi. Tak ada dengan ngaji sekolah ayah weh. Tak ada, tak ada dengan ngaji sekolah aja. Nah, kena heret-heret pergi tak. Hatu yang keempat, kebaikan yang keempat, selamat daripada kesusahan dan dapat rezeki yang halal. Ah, yang kelima pula apa tu yang kita dapat daripada kebaikan yang kita bertakwa? Iaitulah dapat memperbaikkan amal. Dapat memperbaikkan amal. Ni. Nah, dapat memperbaikkan amal. Yang ni apa kalaulah kita hanya tidak ada sifat takwa dalam hati, yang ni amalan yang kita buat hanya itu kita buat lepas-lepas panggil. Nah, buat lepas-lepas. Bukan kita buat dengan nak sempurna hak dia dak. Biasa dak ya dak ibu weh, buat lepas-lepas. Adik-adik pelajar-pelajar. Nah, biasa dak mikir tasmaye buat lepas-lepas. Poso buat lepas-lepas. Nah. Emang kata tahawun, buat bermudah-mudah. Tahawun bil amal, buat mudah-mudah dengan amale. Yani buat lepas-lepas. Tak ada kata nak buat yang disempurna, nak buat yang dimolek dak. Nah. Hani, kalaulah kita tidak ada sifat takwa, kita akan jadi kata buat lepas-lepas. Semaya, semaya buat lepas-lepas. Apa-apa ilah buat lepas-lepas ni, maklum lah. Nah, daripada hak semaya tu. Nah, daripada rukung lah, sunat lah, tomak ninoh lah. Ya tak sempurna. Hari sifat takwa ni lah, dapat kita memperbaikikan amal. Dapat kita baikikan amal, boleh kita memolekkan amal. Sebab apa? Sebab hati kita ni tu takut akan Allah SWT. Sebab amal semaya kita ni, yang pertama kali yang Tuhan nak hisap, ialah semaya. Bukan Tuhan nak kira ke tamneng. Nah, pertama kali Tuhan nak kira, ialah tamneng kita di atas dunia. Tak. Tuhan tak nak tanya sikit habuk lah. Nah, menghidup dunia mu boleh tamnai gapo? Tuhan tak ada nak tanya sikit habuk nah. Menghidup dunia mu gaji wa panyu ana? Tuhan tak ada nak tanya sikit habuk. Pertama kali Tuhan nak hisap, nak tanya iaitu lah semaya. Nak tanya semaya. Apa kalau lah kita tidak ada sifat takwa? Sakecek kata nak semaya. Nah, kak dak dulu banyak mano deh rining. Orang wak mudah-mudah dengan semaya. Dah tak semaya langsung. Nah. Ya dia apa ni? Orang panggil tu wet nail. Kuam kit wet nail. Tak serupa. Nah, dengan guru-guru kita kalah belah lah kita kata tak serupa. Nah, kita ni takut. Takut apa? Orang tua hatta anak suruh kepada kita dah. Ikut kita nak hajar apa, nak bimbing apa, duduk ke kita. Apa kita mongkam? Wak tak padu. Wak tak ada besar. Gapo masalah baca esmaya anak-anak sekolah kita. Cik mari Allah, setiap bilik ni lepas sore dua hari je. Nah, kata cahaya betera kalau lain buat kata. Jumpa terah ayah kita, kita orang tua ni. Jumpa terah panggil anak mari betul baca eh. Kena tak kena? Amal Yamin kata tak kena. Tani, kalau kita mongkang, lepas buat tak karit. Ngajar untuk nak makan rajin saja. Oh berat. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, boleh soal daripada Tuhan sungguh lah. Nah, kalau kita lepas-lepas buat takharik juga. Nah, di tarikah pun lepas-lepas dah. Masuk kalau menengah pula lepas-lepas pula dah. Nah, Allah. Ha ni, sifat takwa dapat memperbaikikan amal. Mana Tuhan sebut? Tuhan sebut pada surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ini kata, wahai orang-orang yang beriman. Ini terkhitab kepada orang yang beriman. Nah, kita ni lah orang yang ada iman, orang yang kandungkan iman anan rukun hak ni. Ni perkara tu kita nak tanam kemah di dalam dada kita. Kita nak tanam kemah dalam hati kita yang wigonnya. Nah, tu iman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini Tuhan perintah. Nah, bertakwa, takutlah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan katakanlah perkataan yang benar. Kalau mau beriman sungguh, mengkatalah perkara-perkara yang sebenar. Perkara tak sebenar pun yang kata. Perkara yang nak membawakan kepada pecah belahkan umat, pecah belahkan manusia, pecah belahkan orang pun yang kata. Nah, jangan kata sama sekali. Allah Akbar. Nah, sebab Nabi berkata, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husnil mar'i, daripada kesempurnakan seseorang, tarkuhu, tinggalnya, mala yaknihi, benda yang tidak ada beda. Baik pada perbuatan, perkataan yang tidak mendatangkan beda. Kita kata tak ada beda apa, tinggal, tak sah. Ternyanyo tiga, kok malaikat rokit atik duk tanda Allah. Tak nyanyo langsung malamu ni. Saya sepah gelap, tak tahu tak kata apa. Buat teruk. Tak boleh kipa ni. Baik tak sah lah. Ini malayak ni. Min husn mar'i tarkuhu malayak ni. Kita tinggal lah. Pada tu kecek sia-sia. Kita kecek tak kata pun tak boleh kipa manusia hari. Tak sah lah. Lebih-lebih lagi kita kecek ni jadi penuh manusia. Dia menyakiti hati orang. Dia mensaigongkan peribadi orang. Dia saigongkan perasaan orang. Baik tak sah. Ini. Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik, yang benar. Ini, ini Islam. Allah Ta'ala menjadikan kita dan Allah Ta'ala tunjuk jalan supaya kita menjadi baik. Tunjuk jalan supaya kita menjadi selamat. Kita lagi tunjuk jalan molek kepada anak. Nabi anak jaya, Nabi anak selamat. Apatah lagi Allah yang menjadikan kita ni. Allah Ta'ala tunjuk jalan. Aman agama apa lagi? Tunjuk jalan siapa tahu tu. Ini, nak jadi selamat, nak jadi bahagia. Ta'atlah akan Allah. Dan katalah perkataan yang baik. Kalau kita bersifat lagi tu. Nasya Allah akan memperbaiki bagi kamu, amal-amal kamu. Saya akan membaik. Apa? Dulu kita buat jadi, buat upah-upah. Apabila kita ni bertakwa kepada Allah Ta'ala, hei, tak boleh lewat lepas-lepas ni. Tu. Hari esok tu, hari kira, tu hari hisap kot. Tak ada karah buk ni. Sebab apa? Semaya pun supaya patut upai, lekuk-lekuk. Nah, cepat sangatnya sujuk rokok ke apa. Eh, tak boleh, tak boleh. Uat dia sepenuh. Eh, tak padai weh, kena bakar di tuher ni. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni maha adil. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat adil. Apabila Allah Ta'ala hisapkan amal hamba dia, Allah Ta'ala kata wayahkumu bil adli. Allah Ta'ala menghukumkan manusia dengan adil. Siap kita. Allah Ta'ala hukum manusia dengan adil, kena bakar teguh kita. Adil apa? Tak janji dah. Orang buat baik balas baik, orang buat jahat balas jahat. Sikit pun tak tahu nak nyanyo. Apa kalau teh kira dengan sifat keadil dia? Yalah. Kita nak haid sang, kita buat salah. Mahkamah hukum dengan betul-betul kesalah. Tak ada rolo ayah ke apa dah. Betul-betul. Ya, teguk dulu. Tak nak ciwik dulu. Apa tu orang apa yang apa yang apa yang tuk dia apa? Dulu kau ambil tak, hoksan. Hari beranak raja, apa yang tuk, apa yang tuk. Hati kita pun kalau tu hai kira dengan sifat keadil dia, siap ya. Siap kita. Bukan ya tak kita ni siap. Apa kena bakar teruk? Sebablah satu dosa yang kita buat, kalau Allah Ta'ala tak ampun, mustahak dibakar. Allah Akbar dah. Loh, kena api rokok suria ngecik kena kulit. Allah, bergelepah menetuk dah. Pergi puyuk panah. Oh, menetuk dah panah. Tak tertahan dah. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa, siap kita. Kena bakar teruk. Tapi lah kalau tu hai kira amalan kita, kira dengan apa panggil? Sifat rahmat. Sifat rahmat, sifat kesia belah, sifat metta hok dia hok ni tu, ar-rahman dia hok ni tu, kita selamat. Kita selamat. Kaya kira dengan adik, siap kita kena bakar tu. Sebab ni lah kita kena tiga kara ni ayah dan ibu eh. Belah lah. Apa rasa royak dah pun, royak pula tak salah. Sebab royak dah dulu pun lupa dah. Royak dulu pun lupa dah.
Nah, kerana kita ngaji minggu kali ni masa dia lah. Maklum lah. Bagi kena vaksin daripada gara-gara ni. Tak lupa mudah. Tiga kali yang patut kita kena duka cita. Tiga kali yang patut kita menangis. Nah, perkara yang pertama, kita takutnya ibadat kita tak diterimakan oleh Allah. Ni ayah dan ni ibu. Poso haji semaya, bay poso sedekah ke apa kita ni tak diterimakan oleh Allah. Ini kita paling takut sekali. Yang kita patut disedih. Patut duka cita. Sebab apa? Sebab ibadat kita ni bukan buat di atas dasar takwa tak? Kita buat bukan dasar takut kepada Tuhan tak? Sebab kita buat di atas dasar tobe'at. Tobe'at Malaysia, orang Islam nak maya kan? Maya. Maya sebab tobe'at. Bukan sebab takut akan Allah. Poso dengan sebab bulan Ramadan. Nih. Bukan sebab atas takut akan Allah Ta'ala tak? Ha ni. Yang kita patut menangis, apa? Patut duka cita, takut amal ibadat kita tak diterimakan oleh Allah SWT. Ini lah kita paling takut sekali. Dui banyak. Nih, nak tebuh. Azab Allah Ta'ala tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Nih, imej dan takwa saja. Nih, yang boleh. Allah Akbar. Yang keduanya, yang kita paling takut sekalinya, iaitu kita takutnya kesalahan kita, Allah Ta'ala tak ampun. Apabila kesalahan kita Allah Ta'ala tak ampun ke Allah, kita mustahak dibakar terus. Mustahak dibakar terus kita Allah SWT. Itu tak kira dari segi akidah lagi. Kalau akidah bunuh, jatuh pada syirik pula, oh siap. Hanya kita takut kesalahan yang kita buat Allah Ta'ala tak ampun ke. Masya Allah, ayah dan ibu. Nah, beratlah kita. Yang ketiga, yang kita paling takut sekali, yang kita takutnya Allah Ta'ala cabutkan imej ketika nak mati. Kalau kita cabut imej dekat tu, tak ada apa. Cuk wassalamu. Nah, matilah keadaan murtad lah kita. Matilah keadaan tangga imej. Allah Akbar. Nah, inilah yang kita paling takut sekali. Nah, tak ada nak makan. Nah, tak support, tak samu. Nah, dengan Allah Ta'ala tak terima amal. Tak ada ruik ni atas sekolah, kita duduk menangis, duduk tiap, tak sama. Nah, dengan kesalahan dosa kita, Tuhan tak ampun. Kita salah dengan jiran, salah dengan adik-beradik kita, kita salah dengan saing kita. Saing kita tak maaf, kita rasa susah tidak. Saing kita tak maaf, kita rasa susah tidak. Ni apatah lagi Allah Ta'ala tak maaf. Apatah lagi Allah Ta'ala tak ampun. Nah. Macam mana kita nak nah, kalau Allah Ta'ala tak ampunkan kesalahan kita, Allah na'uzubillah min zalik. Nah, inilah yang patut kita kena sedih, yang patut kita kena duka cita. Apa? Takut amalan kita tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita buatkan amalan itu dibukir di atas dasar takwa adab. Adab. Nah, Allah. Inilah. Nah. Allah, pas takwa nak mari hal itu dengan belajar. Takwa nak mari dengan mengaji. Nah, dengan kita mengaji, nah, dengan kita belajar, nanti dengan ilmu lah. Dengan ilmu lah. Baru ada sifat takwa. Tu yang kelima. Yang keenam pulaknya dapat kebaikan. Yang dapat kebaikan bagi orang yang bertakwa ke apa yang keenam? Yakni keampunan dosa. Ha ni, keampunan dosa daripada Allah SWT. Ayah dan ibu saya kita tengok orang ada anak belaka dia. Ada anak belaka tengok. Kita tak jauh sama sekali sumuk ketik anak kita, nyamuk ketik anak kita dia. Allah, cuma cuah bedak ikut tepi takut sumuk nak ketik anak. Allah, sayangnya kita kepada anak. Sehingga orang nak royak gapo tak leh pada kita. Royak tak anak kita masuk hotel, kita tak percaya. Murih kok orang royak. Royak tak anak kita tak masuk sekolah, hidup mahal ikut luar sekolah, murih. Nih, dia kata fuduh anak kita. Nah, walaupun kita saya setara Tuhan ni kita nak apun dosa anak kita tak leh. Nah, ya tu pelik juga. Orang royak kata anak kita ni dah buat benda tu lari, kita marah. Tak faham juga. Nah. Han ni kata di akhir zaman han itu gapo panggil? Amal amrun bil ma'ruf nahyun anil munkar tak leh nak buat amal pada satu-satu ketika. Suruh orang buat baik, payah juga. Kita suruh demo. Demo klik atas kita, klik murid kita. Apatah lagi kita nak lari benda-benda mungkar. Nah. Kita royak demo. Kata anak demo ni masuk hotel. Anak demo ni tak masuk sekolah.
Dia kata dia gaduh pun anak kita. Anak dia apa? Dah jaga anak dia memolek dulu. Dia bergaduh anak orang. Hanya kata kita nak beramal yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Satu kewajipan. Amrul ma'ruf. Suruh dengan buat baik. Nahyu anil mungkar. Dan teguh. Lari perkara mungkar. Tetapi nak buat amal tak boleh pada satu-satu ketika. Nih. Ni. Teh. Walaupun saya selalu mana kita kepada anak kita ni, kita nak apa dosa tak boleh. Kita nak apa dosa tak boleh. Tak kita tak rasa sedih kalau kita jadi ayah ni, anak kita dah berlakukan perkara syirik dengan Allah Ta'ala. Kita tak rasa bimbang kalau kepada anak kita, anak kita kita buat benda yang perkara yang Tuhan larang. Kita buat benda yang apa? Mufsidul fir'at. Kita buat benda kebinasaan pada muka bumi ni. Anak kita buat perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan bala. Kita tak rasa tak rasa takut anak kita. Bila Allah Ta'ala nak tolong bala? Tengok berlaku saya dua kemarin dah. Kepada pelajar-pelajar di universiti. Nampak kita lah yang neng. Tak usah ayat lah kerana dia tahu dah. Sesuai tak lagu tu? Nak ayat kata membawa kepada jatuh agama tu. Berat dah. Nah, ayah dan ibu fikir ambil sendiri. Comel ke lagu tu? Nah, kita sujud semua macam tu. Comel lagu tu. Orang yang tu helak nak. Orang yang tu helak nak. Kita mahu hidup ujung, hidup puan. Ini macam kipa tu, kita kuah suti. Ini lah, kita patut jaga. Ingat dah, ayah dan ibu dah. Saya tahu mana kita kepada anak. Orang nak tak boleh, orang nak royak tak boleh. Ayah dan ibu tak boleh nak ampunkan dosa anak tu. Ingat molek. Saya tahu mana pun kita nak ampunkan dosa anak kita tak boleh. Molek Allah Ta'ala ampunkan dosa. Pak Allah Ta'ala nak ampunkan dosa, kita nak asbab dulu. Ada dah asbab bagi Allah Ta'ala nak ampunkan dosa seseorang muha ni. Apa asbab dia? Iaitulah takwa. Ada ke tak? Takwa dalam ada, ada tak ada tak? Sebab Allah Ta'ala sebut sini pada surah Al-Ahzab ayat 71. Wa yaghfir lakum zunubakum. Kalau penuh ayatnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan ya Allah akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Ni, kita bertakwa kepada Allah, Allah Taala ampunkan dosa. Macam saya lagi, apa? Daripada ayat gaduh-gaduh tak ingat gaduh-gaduh ni. Nah, ya ja'al lakum furqana. Pada ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum dzunubakum. Ni. Ni sebab kita takwa, takut kepada Allah Taala, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ni kelebihan daripada takwa. Kebaikan sifat takwa ni. Teh Allah Taala ampunkan dosa. Kita nak apa tak boleh rasa bini kita. Ya. Kita nak apa tak boleh. Saya kita pada bini kita pun tak boleh. Bini saya pada lelaki tak boleh nak apa. Nah, tak boleh nak apa. Mulakan Allah Taala ya. Boleh ampunkan dosa hamba dia. Nah, kalau hamba dia tu bersifat ni sifat takwa. Ha, yang ketujuh pula, apa we kebaikan daripada takwa? Iaitulah kasih saya Allah. Allahu akbar tu saya deh. Ayah saya ni kita sedadap dalam rumah ni. Orang kampung saya kepada kita, kita sedadap. Toke saya pak kerja, toke saya pak kita huana, bos kita saya, kita sedadap. Nah, nak lah, nak tubik kerja lain. Pasal saya. Apa toke saya kita? Pani apatah lagi Allah Ta'ala saya kepada kita. Allah Ta'ala saya kepada hamba. Hamba mana tu? Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang 7. Pak siapa 7? Tapi yang sikit, yang kerak ya. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai kasih saya ya Allah akan orang-orang yang bertakwa. Ni, dia tu saya sukti ke? Manusia berci setengah pun. Tetapi tu saya. Ni, tetapi tu saya. Asal-asal, hak lain tu turut saya lebih. Manusia setuju lebih setiap apa. Tetapi tu hebat.
Manusia lain pun turut beci. Haa, ni kata dia tu saya sutin, tak apalah, pergi hidup mana pun. Nah, walaupun tidak ada harta, tidak ada kekayaan, pergi hidup mana. Nah, tak pah belakang. Tak pah belakang ni, jamin ni, orang bertakwa kepada Allah SWT, tak pah belakang. Tengoklah Nabi Muhammad kita SAW, hidup di Madinah. Nah, duduk depan ke duduk belakang. Para-para sahabat, duduk depan, duduk belakang. Duduk depan belakang. Begi Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah, orang tak ada. Nah, hidup kampung orang. Tetapi apa? Takwa namna. Nah, boleh duduk depan. Haninglah kita wit takwa duduk namna. Nah, bukan luk dunia namna nyangi. Nah, wit takwa duduk depan. Apa takwa duduk depan? Iaitu lah agama duduk depan. Ibarat mudah-mudah. Ngapa? Kita nak agama ke nak dunia? Ibarat agama ni, kalau kita ada apa, mudah-mudahan kita tanam padi. Orang tua dulu tanam padi. Orang ni tak ada, takut kelarin letih. Tak buat padi dah orang ni, tu habis susah tu. Tengok, sebab kita tanam padi, gapo tak kita boleh? Kita tanam padi, gapo masuk dari padi kita? Ikir masuk, hudir masuk, kecah masuk. Ule-ulenya tumbuh. Keladi-keladi bocih lah. Cara pucuk-pucuk sudu lah. Banyak bakal masuk dari padi kita, rezeki. Rezeki mari. Apa tu? Kita besarkan agama Allah Ta'ala. Kita ambil agama di depan. Dunia mari sendiri. Dunia mari sendiri. Dunia mari sendiri. Dia kita besarkan agama Allah. Ibarat atas seperti tanah padi. Kita tanah padi. Rezeki mari sendiri. Ikir pun masuk. Hudir pun masuk. Beluk pun masuk. Masuk ambil. Kat ibarat sebab kita ambil dunia. Kenapa? Kita tanah. Tanah getah, tanah jagam, tanah rupuk. Gapa masuk? Lembu masuk, ular masuk, bokor masuk. Masuk benda tu. Tahan ni. Habis kita ambil dunia, ambil agama tak depan. Ambil agama tak depan. Dunia tu, turut belakang. Besarkan agama Allah. Kita besarkan taqwa. Tak sebab saya kata, oh, kalau kita berimeh, kita taqwa kepada Allah, maka lima tu datuk wali. Maka mata Allah yo ning. Tak saya sahai ngak orang nak ke. Oh, lagak tak atau apa kodok iye, kodok rumah. Belah lah mengatalah. Bagi kita duduk sore lebih baik pada kita hidup capur dengan orang hok mengikut hawa nafsu. Orang tak bertakwa kepada Allah Taala. Bagi kita duduk sore. Pada demo tarik kita gitu demo tu tak pasal. Sebab as-sahibu sahib. Sangilah yang menarik. Habis kita nak wik sign hak ni, kita tengok hati. Kita nak tarik demo ke, kita demo nak tarik kita. Kalau nampak demo nak tarik kita, demo ke dia. Baik kita tarik demo, ada demo tarik kita. Kalau kita tak kuasa nak tarik demo, baik kita uzlah. Baik kita uzlah tafarruq. Duduk sore, seni. Itu yang ketujuh, kasih saya pada Allah Ta'ala. Gena ayah dan ibu, nak wik tak kasih saya. Tapi kita tak pelik lah, tuk-tuk guru, rezeki murah dia. Habis acang kita muskalah. Dia kata, Fak Ustaz ni kata, rajin murah pada Fak Iyo. Tapi Fak Ustaz ni boleh pakai kereta sebab Fak Iyo juga. Rajin kan kalau agama, teruh. 1% mahal Fak Acang. Tikah. Tetapi Fak Acang boleh pakai kereta, Fak Ustaz pun boleh pakai kereta. Heria dia tu. Rajin sama banyak mahal dia dengan Fak Ustaz. Hanya atas rezeki daripada Allah Ta'ala tinggal sebab taqwa. Yang kelapai pulaknya, apa yang kelapai? Penerimaan amal. Hanya kata amalan kita nak wujud Tuhan terima bersakut juga dengan sifat taqwa. Tapi Baboyah ni katanya, jangan buat amal wujud lepas-lepas. Buat lepas-lepas ni pun kata sakut tak dengan taqwa? Tak. Sebab orang tua suruh kita pergi ngutik Orang tua tak kena nebah, kalau katuk ni, duduk saja ni, abah tak rok nak nebah ni. Gitu dah kena nebah. Tapi kena nebah lepas-lepas. Apa? Nya kena lewa-lewa saja ya. Perlu. Kita tengok Pak Allah, sekat lutut lagi. Lewa saja ya. Yang bergabung, tak cuci sikit habuk nebah. Apa? Giwi lepas-lepas. Lepas-lepas daripada abah suruh. Buat lepas-lepas pada ayah suruh.
Tu kata buat kerja lepas-lepas tu. Nah, dia tak ada main. Ha ni buat mari pula yang kelapai ni, apa penerimaan amal? Firman Allah Taala pada surah Al-Maidah ayat 27. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah menerima. Ha ni menerimakan kurban ataupun amal. Nah, kurban kita ataupun amal kita nah daripada orang-orang yang bertakwa. Nak kobel ngah be. Saya terima kurban dia. Terima habe. Sebab habe ni tu dia kurban ni benda hok molek. Dia kurban ni kerana takut akan Allah Taala, kerana junjungkan perintah Tuhan. Kobel wak lepas-lepas. Kobelnya rupi sikit wak lepas-lepas. Kurban benda hok tak molek. Atau tu saya terima hok molek. Hanya amalan kita ni kita terima, kita kena buat dengan dasar takwa. Allah. Pak ayah dan ibu renung dirilah. Hak kita dak buat suruh hai Tuhan, hak kita dak buat amal hak ni tu kita buat kan apa? Buat ni pas-pas ke? Kalau kita buat hak ni di atas dasar takwa. Nah, kalau kita buat wei pas-pas, panggil kita masuklah tahawun, buat bermudah-mudah, buat halal bala dengan amal. Nah, dengan amale kita wahla bala. Kita tak ada wasa muju yang Allah Taala bukakan hidayah kepada kita. Ayah dan ibu jumpa kita mendengar. Nah. Sebab ayah dan ibu lah. Nah, sebab ayah dan ibu nah dapat kita contoh kepada anak-anak. Ayah ibu tak pergi masjid. Anak tengok, ngena. Ayah ku ada pergi dia masjid. Ha. Ini kita contoh yang paling besar. Sebab apa besar tanya anak-anak sekolah kita, dek kena tak main subuh dek. Gi tak dek sejek subuh dek. Gi mau subuh tak sejek. Nah lima waktu ngorek ngorek isa subuh gi tak sejek. Ayah subuh tak gi sejek. Nak gi sejek. Ayah diri tak gi. Tanya dek kena makan ketung dek. Ayah tak boleh kena. Ayah diri makan. Anak jawab tak ayah sendiri makan. Ayah sendiri tak bangun subuh. Pak kita pia nak urih. Dah ayah diri tak payah. Ayah diri tak pergi masjid. Ha ni ayah dan ibu. Kita ni adalah contoh. Kita diri tak pergi masjid. Pak kita nak suruh anak kita pergi masjid kan. No? Kita sendiri tak pergi dengar orang mengajar. Nah, pak kita nak suruh bini dengan anak dia kan. No? Pak bila ke keluarga kita ni ada keluarga bahagia? Bilakah keluarga kita nak jadi keluarga yang dikasihkan oleh Allah SWT? Keluarga kita bila ni ada keluarga duduk dalam jaga air tu? Hey? Kita tidak bertakwa. Keluarga kita nak jadi keluarga yang dijaminkan rezeki oleh Allah Taala ke mana? Keluarga yang Allah Taala nak jaga kita daripada kesusahan, hey? Tuhan nak jaga daripada rancangan-rancangan jahat musuh, macam mana? Kita tidak lomrok keluarga kita ni, usrah kita ni dengan sifat takwa. Kita tak pagar keluarga kita dengan sifat takwa. Nah, seteru boleh masuk nak muncul. Sebab kita tidak ada pungkumkan. Tak ada. Kok inilah dalam keluarga tidak ada bahagia, tidak ada kuam suk. Nah, ha kuam suk mi dai. Gan mi tapi kuam suk mi mi. Kuam suk ti tai jing tak ada. Nah, sebab apa? Sebab kita tinggalkan takwa. Nah. Ni yang kelapai. Penerimaan amal. Dengan sebab kita bertakwa, Allah Ta'ala terimakan amal kita. Tahu tak dah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya-hanya Allah Ta'ala menerimakan amal daripada orang-orang yang bertakwa. Ini kita ketilah. Kalau kita tak bertakwa, Allah Ta'ala tak terima amal. Walaupun kita khairat sedekah, walaupun kita wakaf tanah, wakaf apa, bukan dasar takwa, Allah Ta'ala tak terima. Pas tak terima, haba aman surah saja. Tak boleh bersatu. Allahu Akbar. Nah, hanilah ayah dan ibu. Nah, sama-samalah kita fikir. Nah, hari kita habis lalu 12 dah. Boleh dengan masa kita beradu, banyak enak sikit hari dah. Salah nak hubung mengut pun salah lah sikit ya. Ayat ke-9 pula dapat kemuliaan dan penghormatan.
dapat kemuliaan daripada Allah dan dapat kehormatan daripada Allah. Ni apabila kita dapat dah kemuliaan dan kehormatan daripada Tuhan, daripada manusia metang puteng. Daripada manusia tak nak kecek, dia Tuhan saya suktik, dia Tuhan mulia suktik, manusia lain pakat turut mulia. Mana tanya-tanya? Tersebut pada surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum inda... Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling termulia di antara kamu di sisi Allah. Siapa dia di kalangan kita, di kalangan hamba Tuhan, hok yang paling mulia sekali, saya kata sini. Siapa dia? Bukan orang kaya, bukan orang debel. Nah, bukan orang ilmu banyak. Ilmu banyak sekalipun dia tak takwa saja ya. Nah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Bukan yang lebih keturun ni, okey? Bukan bakaku, bakat tok, bakat nik, bakat podak, okey? Makiau. Orang lebih, orang yang ada sifat takwa dalam dada. Orang yang takutkan Allah SWT, orang ni lah orang yang mulia, orang yang lebih di sisi Allah SWT. Ah, ni Allah Taala jamin. Deh. Allah, dia tu hak akik juga dah. 10. Berita gembira ketika mati. Allah, orang bertakwa dapat berita gembira ketika mati. Firman Allah Taala pada surah Yunus ayat 93. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Berita gembira siapa-siapa dia nak kau di dia kau rai meyak fang le neh ya cak fang te kau di bashir. Tapi orang kita ni kena dengan dua, kau di lek kau rai kena dengan dua. Bashirau wa nazira kena dengan dua neh. Bermaksudnya orang-orang yang beriman sedangkan adalah mereka itu bertakwa, bagi mereka itu berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia apa? Dapat banyak cara dah kita ngaji ni ke? Di dunia ni dah dapat pertolongi, dapat songkongi, dapat rezeki yang halal. Akhirat pulaknya apa? Dapat syurga. Allah, dapat syurga Allah SWT. Dapat kelepasan Allah. Yang kesebelah, kelepasan dari neraka. Ha ni, ni, ni. Yang bertakwa ni. Dapat kelepasan daripada neraka yang mana kita duduk metang-metang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita dah berdoa mudah. Tak imam berdoa amin. Amin. Amin kita. Nah, minta lepas daripada api neraka. Ah, tersebut pada surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah, tak akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Bermana tak bertakwa? Selerok. Selerok di dunia lagi. Jok satu selerok dah. Neh, kau tak bertakwa. Jok satu ni cok lah. Neh, selerok tak buat dah. Dan bermana Allah Ta'ala lagi. Wasayujannabuhal atqa. Tersebut pada surah Al-Lail ayat 17. Bermaksud dan ia orang bertakwa akan menjauhkannya neraka, jauhkan neraka daripada orang-orang paling takwa, jauh daripada neraka. Allah, tak asap lah api neraka nak takut kita tak boleh. Bagi yang bertakwa ni api neraka nak asap dekat tak boleh. Akan menjauhkannya, tak menjauh kita daripada api neraka. Allah Akbar. Ha, ni kita duduk sok moda wakina azabannar, wakina azabannar. Dah biar kita paling apa semaya kita wisalah belah kiri kita kena. Belah kanan ni assalamualaikum warahmatullahi. Kena. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'uzubika dan kami minta lindunglah dengan engkau min sakhatika daripada kemarahan engkau, daripada kemurkaan engkau. Min sakhatika wan nar dan minta jauh daripada api neraka, api neraka. Comel pian doa. Luar ada semaya, hok telarik kamu. Ha ni, nangis.
Ha, ni kelebihan daripada takwa apa? Jauh daripada api neraka. Yang kedua belah, kekal di dalam syurga. Ha ni ada nak ke? Hari tadi minta. Ha tu, Allahumma adkhinal jannah ma'al anbiya, hai Tuhanku, mempermasukkan olehmu akan dakuni al-jannata, akan syurga, ma'al anbiya syurta para nabimu, ya Allah. Ha tu kita minta sokmon masuk syurga deh. Permana Allah Ta'ala pada surah Ali Imran ayat 133. U'iddat lil muttaqin. Syurga ni dicadangkan bagi orang yang bertakwa. Ha, bermakna kalau kita tu bertakwa kepada Tuhan, Tuhan cadang dah syurga kepada kita. Allah Akbar. Ini tuwe yang kaya atas cadang dah. Dia cadang dah kepada kita syurga ni tu. Tapi nya apa? Takwalah kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hanilah yang terdapat keterangan yang jelas mengenai semua kebaikan dan kebahagiaan yang akan diperolehi dan oleh seseorang di dalam dua buah negeri, dunia ataupun akhirat. Dan di bawah naungan sifat takwa ini. Maka janganlah, maka janganlah kita lupakan habwe kita daripada sifat takwa ini. Kita isilah sifat takwa kita dengan sebanyak mungkin. Nah, kalau soal kata nak isi lagu mana, tak suka nak isi nasi, hayanilah kita menutuktilah ilmu. Nah, kita dengarlah agama Allah Ta'ala. Kita dengarlah orang mengajar. Kita hadirlah kita majlis orang mengajar. Kita hantarlah anak kita mengajar agama supaya anak-anak kita tu boleh kandungkan sifat yang paling mulia, iaitu sifat takwa. Anak kita boleh boh, boleh kandungkan sifat takwa dalam hati dia tu. Inilah kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang bersifat-sifat takwa. Kerana kita manusia yang beriman, ia kena ada satu perkara lagi, iaitu takwa. Beriman saja tak ada, kerana banyak beriman. Tapi apabila hijab buat, menipu. Rukuk piyah, beriman kata tu ada. Tapi oleh nimbek makin mata keluh kak. Hari hadir ni beriman saja. Sebab tersebut, ya ayuhlah jenak amanu, ittaqullah. Kena takut tu hesa lagi. Beriman dah. Dah bersifat takwa masuk so, comel lalu dah kita ni. Itulah. Dah untuk malam ni, mudah-mudahan, ayah dan ibu dan anak-anak semualah, kita boleh bersifat takwa kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita tu dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Maka sudah kata, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma wa la tanqusna. Allahumma ihdi qauman fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Habis surat kau tu tak ada lupa. Ingat-ingat rumah.